sama bapak mau ke Tegal dan aku ke Tegal gak sendirian, aku bareng dari belakang. Sekarang kita mau naik kereta sekitar 4 jam buat nyampe ke Tegalnya, so itu terus. Jadi sekarang kita lagi nunggu keretanya, lagi duduk di kamar, terus ambil duduk sini. Tapi karena kita capek dan gak ada tempat duduk, jadi kita duduk. Keretanya itu masih kita dipindahin stasiun gara-gara ada demo. Gak demo sih, kayak bukan demo, kayak apa ya, perayaan atau perayaan kemenangan. Kabar tahu banget sih. Dan kita itu di sini gara-gara kesini, gara-gara di sini. Kereta kita tuh harusnya dari jam 11, kalau di Gambir kan jam 11. Kita di sini jadi 11.15. Sekarang itu jam 10.50 gitu. Ini 3.000 doang. Pakai gopay. Ini kentalnya lembek. Om Teguh. Om Teguh. Dari jam 5. Sekarang kita udah nyampe di kereta, udah dalam kereta. Putra, ada Dara, ada Naya, ada Jess, lu. Jadi kita harus menempuh sekitar 4 jam buat nyampe ke Tegal. Tiket gua di sana bentar, Bang. Tiket. 8 jam dong. 8 jam ngawur. 4 jam kan? Nih. Di sini sih tulisannya kita kan harusnya berangkat jam 11. Terus nyampe ya di sini tuh jam 3.47. Tapi ini kita baru banget masuk ke mobil ngomong. Kita baru berangkat jam 12. Ini kita baru banget masuk pesawat. Sonia. Kita dong belum selesai. Guys, Chin yang vlog mamanya, guys. So sekarang kayaknya kita mau tidur, mau main, mau melakukan hal-hal. Oh iya, makan. So sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jadi sekarang kita udah mau nyampe ke stasiun Tegal Bahari. We'll arrive in Tegal, the last destination station. Rencananya pada nyampe kita mau ke hotel buat check-in. We remind you to stay in your seat until the train starts. Thank you for using our services and see you on the next trip. So ikutin terus. Selamat sore, terbang kereta api Tegal Bahari yang kami hormati. Ini Tegal, guys. Kita kayak mau makan seafood gitu di pinggir jalan. Katanya enak, so dalam rangka ini udah lama banget juga nggak buat video makan. Terima kasih banget. Dan saya terima kasih. Tadi kita makan
udah makan, udah kenyang, sekarang kita mau balik ke hotel, mau istirahat untuk acara besok. So, tadi pagi itu nggak sempet nge-vlog karena tuh kita buru-buru, pokoknya tadi pagi bangun, makan, terus langsung makeup, siap-siap, dan lain-lain. Sekarang pokoknya kita udah di Rita, super mau Tegal. Sekarang kita lagi nunggu buat tampil jam 1.30, sekarang jam 1-an. So ini ruang tunggunya, ayo. Udah pada ngumpul dalam, so. Adel sih yang pegang kamera. Nah, oke. Okay. Ini blur gak sih? Blur banget. Aku udah ngomong sih.
Oh, ya. Hai semuanya, jadi sekarang kita selesai acaranya. Kita sekarang lagi mau makan soto. Soto, kita mau jalan ke soto Pekalongan. Jalan, kita mau kan mobil bukan jalan. Ya mundur sih. Nih, depan. Nah, provokator. Oke, so see you there. Bye. Jadi sekarang kita lagi di tempat soto. Ternyata soto ini soto Madi. Ini siwa tadi pesan aku pesan soto ayam. So, kita nunggu lagi di sini. Datang, look so good. Daging ayam yang bukuan. Ya, ini kamu ya. Aku udah mandi, udah siap-siap. Sekarang itu sekitar jam 12-an dan kita kereta itu jam 2.40. Sekarang aku lagi mau keringin rambut. Jadi ini udah lumayan kering, udah kering sih sebenarnya. Terus sekarang itu udah lagi habis beres-beres tuh. Koper semuanya udah diberes-beres. Nah, kayak ini kurang banget sih yang di sini. Tapi itu gak banget. Oke. Jadi kemarin malam terakhir aku nge-vlog. Kemarin malam kita cuman nyampe pas udah nyampe saya acara nyampe hotel terus aku tuh main sama yang lain, mungkin gak begitu nge-vlog karena gak begitu ada apa-apa, cuma bermain. Terus malam kita makan martabak, terus ada buat syuting juga buat videonya Naya. Kalian jangan lupa cek videonya Naya, nanti bakal ada soon karena kita ada buat video bareng kuliner di Tegal. Nyobain salah satu makanan kuliner di Tegal. So sekarang betul lagi kayak kita udah mau check out, abis itu mau mampir ke tempat oleh-oleh. Gak tau mampir ke tempatnya, tau tempatnya itu di stasiun. Tapi abis itu kita mau ke stasiun, terus abis itu kita mau pulang ke Jakarta. So ya. Jadi sekarang kita lagi di Pia Argasari. Kita mau beli oleh-oleh. Es krim. Aduh. Mau beli apa aja di sini? Oh, ada kacang. Ini yang biasa kita dulu sering makan itu. Jagung. Iya, mau. Oh ya. Ini langsung pada kita es krim, aku nanti aja deh. Pokoknya pianya, oh ini juga pianya. Ada manisan buah. Ini ada permen juga. Ini dulu, pasti aku suka banget nih. Oh my god ini. Oh my god. Ini enak banget, aku enak banget dulu. Mami ini permen.
Oh my god, permen susu. Permen susunya enak banget. Yaudah, kamu beli aja. Nah, sekarang kita udah selesai, anak-anaknya lelah. Makan es krimnya 4. Bodo amat, gue makan 1. Oh, lagi bayar. Yang rempong mamanya, ya kan, ya kan, ya kan, ya di kacangnya udah. Kayak kurus gitu ya. Oke. Tapi aku beli ini. Kita lihat ya aku beli apa. Ini aku beli ada kayak lumpia atau ada spek-spek ya. Hello. It's Kajen. Wey, kita bisa tutup bentar. Ya, oke. Kita aja dar. Jadi sekarang, nah kita berempat, ada, halo guys. Ini gini nih, ini ke stasiun. Turun semua barang. Jadi sekarang kita mau ke stasiun. Kok jadi jin yang di depan? Sekarang kita mau ke stasiun. Iya, aku udah masuk loh. Jadi sekarang kita mau ke stasiun. Kamu hotel dulu. Kamu aja. Mau coba kali. So, ini jam berapa sih ada? Terus saya udah saya beli oleh-oleh. Nah ini udah sekarang jam 1.43. Kita kelihatannya jam 2.50, sekitar 1 jam lagi. Ya. Dan ke stasiun tuh jauh masih gak ya? So, see you there. Kita belum makan, aku lapar lagi. Nanti makan nasi ponggol. Ponggol, apa itu? Yang tempe kemarin. Oh, oke. Kalau beli. Kita nyampe stasiun. Kita nyampe stasiun ya. Mana koper kita? Bayu mama. Itu Bayu. Nah, koper kita. Ini kopernya oleh-oleh nih. Ini kantong semuanya oleh-oleh. Iya, bawa tatang. Sekarang kita nyampe stasiunnya. Terus mau ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Cuman mama itu lagi beli nasi buat kita makan. Mereka cari anak koper. Kita nunggu di sini, so. Laju lagi. So, ntar aku bakal ngomong lagi ke masih jalan di kereta. Ini tuh Sita mau ngapain selama 50 menit. Udah kayak mau pulang kampung. Oh iya, mau. Jadi siang kita udah masuk. Cuman itu kereta datang. Cuman lagi dibersihin, jadi gak boleh masuk dulu. Jadi kita tunggu di sini. Udah siap naik, balik okay. Naik. Jadi dia mau kelas. Jadi kita lagi nunggu keretanya dibersihin, lalu kita boleh masuk. Jadi sekarang kita udah di kereta. Ya lu dapat lighting. Tuh. Nah, tuh PW banget tuh. Ini mah sekarang udah jam tujuan dan kita sekarang udah di stasiun Jatinegara, tapi kita di stasiun Gatot. Itu beda ya. Tapi mereka enggak jauhan. Mereka kayak enggak begitu jauh. Terus sebentar kita udah nyampe. Eh, gue udah kuat tadi. Dari tadi tuh kita apanya? Namanya? Kita tadi main PUBG, udah main Ludo. Terus kita makan. Kita gak tidur sama sekali loh. Kita hidup sama di kereta gak apa-apa. Tapi itu pasti mahal tuh bareng-bareng. Gak kerasa sih kayak 4 jaman gitu. Tapi udah nyampe. Tapi kita main terus. Main aja 30 menit. Terus ini udah gelap di luar. So guys, thank you guys for watching. Belum. Gak banget, gue jadi udah closing tau. Pegel sih. Pulang jadi. Jadi kita makan ini. Ini. Yang kertasnya bisa dimakan. Ini keren. Keren itu tau permennya. Lu permen yang berdaun. Tadi kita beli di wah lupa. Makan oleh tempat oleh Agrosari. Pia. Aku udah beli, oh iya tadi aku mau kayak aku mau juga hallnya dikit aja deh. Oh, lebih banyak sih. Ini sebagian pakai singkong, ini ada kerupuk, terus ada kayak kacang gitu, terus ada kacang ada dua jenis kacang gitu, terus ada pianya. Sebentar aku mau ngobrol lagi kalau sudah sampai. Oke Jin, oke. Nah itu dari sama darah, guys. Ini putih juga bagus tau. Lagi ngomongin apa kacang. Gitu. Ngomongin kuku. Ngomongin kuku. Hai semuanya, jadi kita baru aja nyampe di stasiun Gambir. Buat kalian yang suka video ini atau vlog ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you so much yang udah nonton video aku sampai selesai.
So I think I'll see you next video. Thank you so much for watching. Bye guys. Bye 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 bye. Gitu ya. Hey.